saya dan semua yang hadir yang tak dapat kami sapa satu persatu. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan yang kita punya bertemu dengan selamat sesuai dengan jadwal undangan yang diterima bersama di tempat ini di Pusat Sinode Gereja Toraja Masa. Dan sebelum saya melanjutkan ini, saya baru ingat juga, saya menyatakan rasa empati yang mendalam kepada saudara sejawat kita, Bapak KPK Jakarta, yang mengalami duka cita yang mendalam dengan kepemimpinnya orang tua kekasih beberapa hari lalu. Bapak Ibu sekalian, jadi kami berdiri di sini sebagai tuan pertimbangan Sinode. Sebenarnya kami ada tiga orang. Saya kasih tahu kepada kita Pak Edi, salah satu yang terpapa yang menyampaikan sambutan. Tapi beliau katakan kamu yang menyampaikannya karena secara struktural Anda adalah ketua. Saya katakan ya, kalau bapak-bapak yang sudah menyatakan itu tidak bisa lagi yang ada di tempat saya berkata, karena ini adalah sebuah pekerjaan atau pekerjaan pelayanan. Jadi apa yang ingin kami sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, tentu kita banyak karena mengingat waktu kita yang terbatas, apalagi jumlah kita yang banyak, yang tentu semua datang untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Meskipun tidak perlu juga harus semua berbicara, kalau apa yang sudah disampaikan dengan kita itu sudah sama. Kami hanya mau bertolak saja dari apa yang ada di depan kita ini. Kita bertemu sebagai gereja, karena di puncak dari kalimat kita di depan ini adalah gereja Toraja Emas. Berarti mengingatkan kita pertemuan ini adalah pertemuan gereja. Oleh karena itu dia harus berlangsung dalam terang gerejawi sebagai Kristus adalah kepala. Dalam sebuah dialog, saya kira semua yang hadir di sini paling kurang adalah sarjana. Dan kita tahu bersama bahwa dialog itu artinya sebuah percakapan dua arah secara tiba balik antara monolog. Artinya kita akan berinteraksi dalam percakapan yang gerejawi, saling mendengar, saling mengatakan sesuatu, saling menerima dan saling memberi demi kebaikan bersama. Saya kira ini yang kita mencapai. Untuk apa? Kita ada di depan kita dalam rangka mengkonsolidasikan pelayanan kita. Jadi karena kita ini gereja yang mengalami satu tugas pelayanan, itu kesolidan, soliditas kita itu sangat penting. Dan itu yang bermuat dalam kata-kata kita mengenai misi-misi kita, yaitu gereja yang utuh. Tidak bisa kita utuh kalau kita tidak solid. Mulai dari para warga jemaat, pengurus-pengurus, dan semua pemimpin segala lingkup gereja kita, jemaat, kelas, dan sinode. Itulah yang kita hendak besar. Dan sebentar ini apa-apa Tuhan dari KPMS akan melakukan klarifikasi, memperjelas apa yang selama ini kita alami bersama supaya terang benderang. Kalau kita berdialog di dalamnya, kita ada lagi yang tersembunyi di antara kita. Makanya kita berdialog, kita terbuka satu dengan yang lain. Kita terbuka satu dengan yang lain. Tanpa ada yang tidak jelas, kita perjelas. Kita pulang dengan kejelasan-kejelasan. Saya kira itu yang kita capai supaya kita tidak terkutuk-kutuk dengan masalah di tempat kita, tapi kita maju ke langkah membawa kita ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira semangat Allah tadi, kedua, ini juga yang ingin kami sampaikan, banyak hal yang ingin disampaikan, tapi tentu kita semua percaya bahwa Tuhan Tuhan bekerja dalam gerejanya untuk membawa kebaikan-kebaikan kepada kita. Kita akan berdialog dan kita mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin tidak jelas selama ini supaya menjadi jelas, jadi jelas.
inilah hal yang perlu kita evaluasi. Meskipun kita diberi arahan bahwa ini bukan tempat pengambilan keputusan, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita perjelas sehingga kita pulang dengan segala sukacita dan menolong teman kita yang sedang dalam kebingungan dan berbagai tantangan yang sedang ada. Itu yang ingin kami sampaikan dari dalam pertimbangan semua. Ya, pertimbangan semua. Oke. Dan kurang lebihnya mohon maaf kan kami kembalikan kepada Bapak Seko, semua pemirsa sekretaris dan jawaban pertanyaan berikutnya. Halo.